beli TV 56 inci kok bisa nyala? Oh, gajah baterainya tak pasang dulu. Bagus, istri di sini. Bapak kan jodoh kayak ibu.
karena bodinya sebagus merinda. Bapak. Bu, saya jam segini enaknya ngopi. Kalau ini aja, Bu, sayang, kamu seksi, Bu. Iya dong, sayang. Di ngopi. Oh ya, iya. Sekali-kali berbakti sama suami. Jumpa terus. Lama yang bikin kopi. Bikin kopi satu gelas apa satu lusin sih? Bisik pak, tunggu toh. Dua bu. Wow, tunggu. Lelah. Tak dulu. Kita ini kan orang ningrat. Kok bikinnya pakai beginian? Terus pakai apa pak? Pakai dicolok-colok. Dipencet-pencet keluar air itu. Apa namanya? Dispenser itu. Dispenser nggak ngerti ibu ya pak, dicolok segala, tanpa ledak gimana? Ya ilah ibu, kalau nggak bisa pakainya, nggak usah dibeli waktu itu. Kan ibu udah dicinta Fitri pak, ibu pengen. Segala pakai cinta Fitri, bikin kopi pakai beginian, katanya anak ningrat. Ah, ibu ini gimana? Masih bagus ada kopi ya pak. Nggak ada. Tahu sendiri ibu. Bapak nonton ibu, bergaya kampung sedikit. Kalau ibu ditutup. Bapak mau neng, ibu. Pasti bukan Lena. Mau Lena ataupun bukan, pintu diketok kan harus dibuka. Bukan itu. Oh. Kalau bukan Lena, kesepakatan kita batal. Cepat pak, di kesepakatan, ayo pak, di kesepakatan pak. Ayo pak, kasihan tuh tamunya tuh pak, udah nungguin, sepakat pak. Buka dulu lah bu, kasihan tamunya. Nunggu kesepakatan, sebentar ya, lagi nunggu kesepakatan nih. Ayo pak, sepakat dulu. Sudah, buka dulu sana. Lebaran tahun ini pasti bisa ke rumahku. Bentar. Ayo, ada apa? Sepakatan apa tante? Oh, enggak. Kamu siapa dan ada apa ya? Saya itu temannya Lena tante. Saya kebetulan lagi main di daerah sini tante. Itu. Terus? Ya, kan saya kebetulan lagi main di daerah sini. Makanya saya mampir ke sini tante. Terus? Jadi karena saya lagi main di daerah sini, terus habis itu saya mencari Lena, jadi saya kesini tante. Lenanya ada tante. Jadi karena sedang main daerah sini, kamu mampir dan mencari Lena. Iya tante, kayak gitu. Lenanya ada nggak tante? Karena kebetulan? Enggak juga sih tante. Jadi yang benar gimana toh? Ya jadi karena saya mencari Lena, makanya saya kesini. Suruh duduk dulu. Cuma tukang pos yang diterima depan pintu. Dulu? Oh iya tante. Silakan. Diturunin dulu opnya. Duduknya op ya. Duduk. Oke. Okay. Nyalakan berita dulu. Oke. Okay. Rakyat Indonesia dihadapkan dengan pilihan yang berbahaya. Itu kan berita. Iya, tapi kan di sini cuma calon rakyat. Ya sama aja, acara berita kok. Ya beda, acaranya berita, tapi toh di sini cuma calon rakyat yang berhubungan mungkin. Apa bedanya? Ya beda, berita itu harus nyata dan real. Seperti saat saya pulang kemari, saya melihat anak kucing berdiri tengah jalan, lalu tertabrak beca dan bersih berdarah, itu baru berita. Tapi ya kenapa itu kucing mau berdiri terjerat? Ya mungkin aja om. Ya berdiri terjerat. Lihat kanan kiri. Ya mati. Ya itu dia opini. Ya iya. Ya dengar tuh omongannya macam raya. Cuma mungkin dan mungkin. Ya dan pasti. Berarti kalau itu cuma berita ya? Ya sudah. Tapi enak ya, ya ada. Bener apa? Opini.
Kayak gimana? Masih sempat sini. Tapi kok gak ada. Bu! Bu! Foto, Pak. Ibu lihat rambutku. Enggak, Gak jodoh kali, Pak. Jodoh. Sebenernya kok tiap hari gak jodoh. Siapa tahu? Oh, iki. Rokokku. Pak, masih belum pulang juga ini, Pak. Belum. Udah 4 hari nggak pulang-pulang ya, Pak. Nah, ini juga pulang. Sedang pipi dulu. Bapak ini gampangin. Kemarin Bapak bilang kayak gitu. Kemarinnya lagi juga. Lah. Terus Bapak harus gimana? Bapak harus hati-hatinya depan orang-orang bilang anak kita hilang. Dipikir aku gendeng kok, Pak. Iya, tampaknya memang gendeng kok, Pak. Kamu itu si gendeng. Kamu dibilang gendeng, anak udah hilang 4 hari. Gak nyari, gak apa. Bro, menunggu juga mencari. Menunggu itu pasrah, Pak. Iya, beda. Pasrah itu seperti orang diperkosa. Gak ada perlawanan. Tapi menunggu itu kan seperti kita berdoa. Beda toh, Pak. Oh, kok sih beda? Nah, Ibu ya, sekarang kalau Bapak ke kantor polisi, Bapak lapor polisi. Terus polisi bilang apa? Nunggu kan? Ibu ya, beda tapi, Pak. Kalau kita tahu Rena gimana? Kan enak ya, Pak? Tinggal dijemput naik mobil. Jemput dudulmu itu jemput. Lalu kita nggak tahu Rena gimana kalau cepat jemput. Makanya ibu bilang kan enak kalau tahu. Tapi kan gak tahu, Bu. Makanya cari, Pak. Ini juga kan mencari. Dengan cara menunggu. Duh, sopaman Lena ini. Ini sopaman Lena. Pak, kalau yang datang temannya Lena, yang oleh dicuri kemarin gimana, Pak? Bayar aja apa, Pak? Bu, kita belum tahu pasti. Lena mencuri atau tidak, masa gak bayar-bayar? Bu, Pak, kalau dia bawa polisi gimana, Pak? Oh, Bapak, Pak, lepas. Ya, kalau dia bawa polisi, buka lah pintunya, kan jadi ketok. Bentar ya. Pak, buka, Pak. Bu, kata tekan Suparman, kalau ada yang mengetuk pintu, itu harus perempuan yang membuka. Atas nama kesopanan. Kalau ini atas nama kesopanan, bawa yang laki-laki. Di universitas bilang ladies first, Bu. Kalau gini aja. Pak. Bu, dibantu dengan doa. Pak. Bu. Bentar. Sini dulu. Pokoknya, ikuti yang paling tak.
iya. Banyak banget toh yang temenmu. Ibu bingung.
Tidak bisa, kalau udah ada masalah buat aku balik. Berapa sih, jujur Rena bilang aja.
Kenapa kamu nangis? Jangan nangis terus.
Iyo, di rumah ini semuanya dihitung sama uang. Uang. Bapak sama ibu ini jadi yang perhatian sama Lena. Iya, toh? Kamu lihat ibumu nangis. Bapak sama ibu membebaskan kamu. Biar tragedi keluarga ini gak berulang. Kamu tahu ibumu ini keturunan ningrat. Kamu pada tahu ningrat itu seperti apa. Keturunan keraton yang harus hidup di dalam keraton dan tidak bisa keluar. Bahkan dijodohkan dengan bapak. Lagi mesra di jangku, lagi sedih di jangku. Ini sama pentas ini.